Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan lengkap dari Cafe Blimbing yang terletak di Balongbendo, Sidoarjo. Review kita mulai dari rute perjalanannya dulu. Di sebelah kiri ini ada Ramayana Krian. Saya arah dari Surabaya menuju arah Mojokerto. Jadi kita start Ramayana Krian ini ya, rute perjalanannya. Oke, kita review bareng-bareng, let's go. Di depan ini adalah Perlimaan Krian. Kalau kita belok ke kanan ini bisa ke arah Gresik, sedangkan kalau kita belok ke kiri itu tadi ke arah Sidoarjo, dan di sebelah kiri ini kalau kita belok itu ke arah Mojosari. Kita lanjut lurus ke arah Mojokerto untuk menuju Cafe Blimbing yang ada di Balongbendo. Sembari menyaksikan review lengkap dari Cafe Blimbing yang terletak di Balongbendo, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya, karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Yang sudah subscribe, terima kasih, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits dan wisata sekaligus rute jalannya selalu update di HP teman-teman. Buat teman-teman yang sedang mencari referensi wisata dan tempat nongkrong hits lainnya di daerah Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, teman-teman bisa tonton di channel saya ini di masing-masing playlistnya. Di depan di sebelah kiri ini ada tanda pertigaan. Dari sini kita nyalakan sen ke kiri. Di sebelah kanan itu ada Indomaret. Jadi kita langsung belok ke kiri ini ya. Di depan di sebelah kiri ini ada tanah yang dikelilingi pagar dengan gerbang kuning, dan ada tulisan Indomaret kurang 100 meter setelah itu ada pom mini. Nah ini juga ada tulisannya Desa Watesari Agrowisata Blimbing. Jadi sangat mudah yang pasti untuk mencari lokasi persis dari Cafe Blimbing ini. Oke, kita sudah sampai. Berikutnya saya akan mereviewkan arena bermain, macam-macam tempat duduk, menu, dan juga kebun Blimbing yang ada di Cafe Blimbing ini. Saksikan terus video ini sampai habis agar teman-teman tahu informasi persis dan lengkap dari Cafe Blimbing. Untuk lahan parkirnya sendiri sangat luas dan biaya parkir di sini gratis. Sesuai protokol kesehatan, di awal masuk kita disediakan tempat cuci tangan. Cafe Blimbing ini buka setiap hari mulai dari jam 3 sore dan close ordernya jam setengah 11 malam. Jadi alamat persis dari Cafe Blimbing ini di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama saya reviewkan ini adalah macam-macam tempat duduk. Ini ada tempat duduk indoor, dan di dalamnya ada tempat duduk sofa seperti ini. Dan di belakangnya ada background gambar Blimbing yang besar. Di Cafe Blimbing ini ada fasilitas wifi-nya.
Di sini juga ada tempat duduk yang terbuat dari kayu seperti ini. Buat teman-teman yang ingin mengikuti Instagram dari Cafe Blimbing, ini ada alamatnya, yaitu Blimbing Cafe _ Watesari. Disinilah tempat untuk memesan makanan dan minuman, jadi pesan langsung bayar. Dan inilah menu yang ada di Cafe Blimbing. Masih review tentang masalah tempat duduk, di sini juga menyediakan tempat duduk outdoor. Terlihat sederhana dari beton dan juga dari kayu-kayu, tetapi dengan view menghadap langsung sunset saat sore yang cerah. Nah, beginilah suasana di Cafe Blimbing, menikmati makanan dan minuman menghadap langsung ke sunset di sore hari. Saat saya berkunjung ke sini, ini suasananya mendung. Suasana mendung saja indah seperti ini, apalagi saat suasana cerah. Dan inilah suasana malam hari yang ada di Cafe Blimbing. Nah, sekarang saya akan reviewkan arena bermain untuk anak-anak. Di mana arena bermain untuk anak-anak ini berada di sebelah kanan kafe. Dan inilah macam-macam arena bermain untuk anak-anak. Untuk ayunan ini kalau kita lihat kan cukup lebar, jadi cukup juga untuk orang dewasa. Dengan view sunset yang indah, secara otomatis ini bisa juga menjadi spot foto yang keren. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly. Nah, sekarang saya akan reviewkan kebun belimbing yang ada di Cafe Blimbing ini. Pohon belimbing yang ada di Cafe Blimbing ini kalau kita lihat tidak setinggi dan sebesar umumnya. Tetapi ini sudah selesai panen yang pertama dan sekarang proses pembuahan yang kedua. Kemarin panennya jadi orang petik langsung timbang. Per kilonya kemarin 15.000. Saat panen kedua ini nanti akan diumumkan di IG Cafe Blimbing, yaitu Blimbing Cafe _ Watesari tadi. Untuk masalah fasilitas toilet berada di sebelah kiri kafe. Ini dia ya toilet yang ada di Cafe Blimbing. Oke, demikian review lengkap dan sederhana dari Cafe Blimbing yang terletak di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya, karena sekali lagi subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.